Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwatil kiram rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai syarat sahnya berpuasa. Syarat sahnya berpuasa itu ada 4. Yang pertama, Islam. Jadi enggak sah puasanya orang kafir atau orang non-muslim, begitupun orang yang murtad, orang yang keluar dari agama Islam lalu kemudian dia ikut-ikutan berpuasa, itu enggak sah puasanya. Syarat pertama harus Islam dulu. Jadi kalau ada orang non-muslim mau berpuasa, ya masuk Islam dulu biar sah puasanya. Kemudian syarat sah yang kedua adalah berakal. Jadi enggak sah puasanya orang gila, ya, meskipun gilanya hanya sebentar, itu enggak sah kalau gila. Beda halnya dengan orang yang mugma alaih ataupun orang yang mabok. Itu baru enggak sah kalau sepanjang hari sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari dia sama sekali enggak sadar sama sekali, itu baru enggak sah puasanya. Ya, jelas ya? Ya, perbedaan antara orang gila dengan orang yang mabok ataupun orang yang mugma alaih yang kena penyakit ayan. Nah, itu baru enggak sah kalau sepanjang hari. Jadi sepanjang waktu puasanya dia sama sekali enggak ada sadarnya sama sekali. Itu syarat yang kedua. Ya, syarat yang ketiga, syarat sah dari puasa adalah tidak sedang dalam keadaan haid. Bagi para wanita, tidak sedang dalam keadaan haid dan tidak sedang dalam keadaan nifas. Ya, jadi enggak sah puasanya orang haid, yang sedang haid maupun orang yang sedang nifas. Bahkan bisa haram hukumnya puasanya orang haid dan orang yang sedang nifas. Kemudian syarat yang terakhir yang keempat adalah mengetahui tentang waktu berpuasa. Jadi harus tahu, jadi enggak ragu-ragu ataupun ya mengira-ngira. Itu harus tahu bahwa puasa yang dilakukan itu betul-betul ada di waktunya. Waktunya kapan? Ya dimulai sejak apa? Terbitnya fajar, itu subuh itu fajar shodiq, kemudian sampai terbenamnya matahari, itu waktu berpuasa harus mengetahui. Jadi nggak boleh ragu-ragu, ini tadi saya puasanya mulai kapan? Ya, karena nggak tahu, orang yang nggak tahu tentang waktu puasa ya nggak sah puasanya. Ya, dimulai dari sejak jam 7 misalnya, karena nggak tahu ya nggak sah. Ya, jadi itu syarat sah tentang puasa.